perjalanan darat antar kota hingga provinsi saat ini semakin mudah. Berkat banyaknya pilihan moda transportasi yang tersedia, baik kereta, bus, hingga kendaraan pribadi, semua memiliki keunggulannya masing-masing. Bus salah satunya, belakangan semakin naik popularitasnya. Hal ini dikarenakan munculnya inovasi-inovasi baru yang dicetuskan oleh berbagai perusahaan otobus, seperti bus double decker milik PO Kencana. Perusahaan otobus Kencana berada di bawah naungan PT Kencana Jaya Transindo yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Awalnya, nama Kencana sendiri merupakan nama sebuah hotel yang berada di kota Jepara, yakni Royal Kencana Hotel. Setelah berbisnis di bidang penginapan, perusahaan ini akhirnya pun merambah ke bisnis otobus di tahun 2013. PO Kencana banyak dikenal karena fasilitasnya yang tak main-main. Mewah mungkin adalah kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Dengan dominasi warna pink di badan luar bus yang menjadikan bus ini mudah dikenali. Dimulai dari desainnya sendiri, tampak kalau bus buatan Kencana memang benar-benar serius akan konsep luxury mereka. Dari luar, bus ini didominasi oleh warna pink dan abu yang khas dan lucu. Terdapat dua layanan bus yang dimiliki luxury bus Kencana, yakni kelas eksekutif dan sleeper. Ada pula bus double decker yang di dalamnya ada kelas eksekutif dan sleeper sekaligus. Kelas eksekutif dibanderol dengan harga Rp270.000, sementara untuk kelas sleeper harganya adalah Rp350.000. Dalam bus double decker Kencana, di lantai bawah penumpang akan menemukan ruang khusus sleeper dengan total 6 sleeper. Sementara di ruang atas terdapat 34 seat untuk kelas eksekutif. Kelas sleeper menawarkan kenyamanan yang lebih banyak untuk penumpang selama menempuh perjalanan darat jarak jauh. Setiap sleeper dilengkapi dengan tirai yang berfungsi untuk memberi privasi kepada penumpang ketika beristirahat. Tiap seat sleeper empuk, dilengkapi dengan fitur reclining yang bisa ditegakkan maupun direbahkan. Penumpang juga diberikan bantal dan selimut untuk menghangatkan badan. Agar tak bosan, disediakan juga layar on demand untuk menikmati video-video hiburan. Dan tak perlu khawatir, gadget kalian kehabisan daya. Sebab ada pot khusus untuk charger di sebelah kiri sleeper yang sudah jadi satu dengan tombol reclining seat. Di bagian atas sleeper juga ada AC yang bisa kalian atur tingkat kedinginannya. Menariknya lagi, setiap penumpang akan menemukan lampu baca di sleepernya masing-masing, yang bisa digunakan untuk penerangan pribadi jika tidak ingin mengganggu kenyamanan penumpang lain. Keunggulan lain dari luxury bus Kencana ini adalah kebersihannya. Bagaimana tidak, di dalam bus penumpang diwajibkan untuk meletakkan alas sepatunya di rak khusus sebelum menuju ke sleeper masing-masing. Selain nyaman dan bersih, penumpang juga sangat dimanjakan dengan fasilitas makanan dari luxury bus Kencana. Saat pertama masuk bus, nantinya pramugari bus akan memberikan air mineral dan snack untuk bekal perjalanan. Kemudian, ada juga voucher makanan
dengan berbagai pilihan menu yang bisa ditukarkan di pertengahan perjalanan nantinya. Di bus kencana ini juga dilengkapi dengan toilet di ruang atas maupun bawah. Toiletnya bersih dan banyak kaca, walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Namun, tetap nyaman digunakan. Sebagai catatan, toilet ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil selama perjalanan. Bagi penumpang yang ingin merokok, di ruang atas bus disediakan smoking room. Di sebelahnya ada kamar khusus berukuran kecil untuk tempat istirahat driver yang tidak sedang bertugas, atau biasa disebut kandang macan. Tak perlu khawatir soal keamanan selama perjalanan, sebab ada CCTV yang diletakkan di ruang bawah maupun atas bus. Apabila kalian ingin merasakan sensasi naik bus mewah kencana, kalian bisa memesan tiket langsung di agen-agen bus atau kontak person PO Kencana yang bisa dicek melalui akun Instagram @kencanaindonesia. Demikian ulasan singkat tentang perusahaan otobus Kencana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah dalam penyampaian, harap dimaklumi, atau silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses.